Iki aku dulu pemeran Susana neng film Budak Setan. Nyata nih gue yo kalah biar apa? Setan. Gue sering nonton film Budak Setan. Gue piling-pilingan. Kelakuan gue corak TikTok yang ini. Sofyan Asori jadi wali ruang samu terus sering wiridan gue biasa deh. Sofyan Asori seneng aja ngaji atau sekolah seneng aja ngaji. Dia jadi wali gara-gara nak duhur kan misalnya jam rolas. Dia ini setengah rolas seneng gue. Misalnya asar jam telu ya dia ini jam telu kurang 5 menit seneng gue. Dia 40 tahun belum pernah datang ke masjid sebelum adzan, pasti sebelum adzan. Ditakoki. Ya nene ya mepet ae pas ngono nah, dene wong alim. Wong alim ngene sasis ngono kula ora kuat wiridan suwi-suwi wis mesti tak jamin. Ditakoki, kenapa Anda begitu? Aku iku isin mbek pangeran. Lah aku nukal abdis yo koyo budak sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kira nemen elek, kuwi budak sing buyute elek. Misalnya aku, jadi cadalem Mbah Mun, terus ngerti nak jam 8 misalnya yayu juga kena kopi misalnya. Terus rono tetap aja ngenteni dicelok, ha kena kopi lagi. Nah ora ya suara. Iku celek ta cabe. Gak jawab. Celek. Wis ngerti nak ya ngono pangeran manggil khaya ala sholat, tetap aja ngenteni dicelok. Lah ya jare Sofyan Asori to nah, aku iku mau dadi budak celek. Moro wae kok ngenteni. Dijelok. Ora budak sing apik setembe ngono, Bang. Paham. Iku iso dadi wali. Kira tau kok mikir ngono. Mergo ora wali. Dadi wong nak ora wali kok dalah ora mikir ngono. Esok ya mulai ya, wani. Tapi tak jamin tetep ora wali, mergo gak inisiatif dhewe. Kok iso tiru-tiru apa? Iku cara wali kopi paste, iku ya ora abot dadi wali ya. Wali kawin. Kan kebaikannya itu ndak dengan idenya apa? Ndak dari idenya sendiri. Tapi lumayan lah, mantas sababi komen bawa minum. Nek ora iso wali ya sing mbek pokoknya. Gaya-gayanan lah, lumayan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu memahami perintah Allah sampai gitu. Makanya tidak ada orang salim Sufyan Ats-Tsauri. Sampai semua ulama sepakat punya madzhab itu ada lima. Menambahkan Sufyan Ats-Tsauri masyhur di kitab-kitab. Cuma karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madzhabnya sehingga mendaris apa hilang. Tapi populer dia nggak bisa tertutupi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Sama ngaji Ihya, ngaji kitab apa saja sering ada kata sekolah Sufyan apa? Ats-Tsauri. Dia juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dengan Imam Malik aja senior Sufyan Ats-Tsauri. Masyur, Imam Syafi'i sampai salim itu ya termasuk barokahnya ngaji Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dia kebetulan enggak, nasibnya kurang baik. Supaya aku lah di murid kue-kue itu murid guru apa? Muridnya aku enggak dokumentasi apa? Nah gue dokumentasi kan mergo ngerekam yakin lalinan terus ngerekam apa? Jadi dokumenmu nih aku itu mergo yakin lalinan. Karena di sini orang murid gue salim, jadi ngerekam itu tinggal taduin apa? Imam Syafi'i kan di murid papat. Gue udah di Imam Syafi'i nang karo Syafi'i. Ya jenenge Muzani, sing kau jadel entek itu kau Muzani Robi, ya, terus Muzani Robi Buaiti. Terus ya, terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hambal, tapi niki mboten mboten terhitung. Karena akhirnya Ahmad bin Hambal itu mustaqil punya madzhab apa? Disebut madzhab napa? Hambali. Itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam Rabi. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip madzhab Syafi'i itu redaksinya Qola fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Tapi kalau mengutip madzhab Syafi'i itu Qola fil Buaiti. Karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Buaiti. Sehingga disebut Qola fil Buaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngendikan itu aneh. Wong alim ya ana aneh. Jadi kadang sesuatu yang serius itu ngendikan itu la baksa bihi la arobi baksa mbah aku raro ya rapopo muridnya itu debat, maksudnya rapopo itu iya cara gue nak ngomong kan gak debat, kan gak paham, jadi ra debat jadi ra paham ya baru kamari ora debat jadi misalnya Imam Syafi'i ditakoki jadi kayak misalnya jadi Imam Muzani tak takoki Imam Syafi'i ngendikan gini, ini kisah nyata sing darani najis itu bingung. Misalnya taek kan najis ya, uyoh najis. Kemudian misalnya ono apem tak jajan kena uyoh, itu najis berapa? Mutan najis, itu yakin? Yakin? Nah, itu definisi apa hukumnya pangeran?
Lalu terus murak murite rugi kok. Terus muni definisi bang. Sejuta murid. Boten hukumnya pangeran. Ternyata Imam Syafi'i bener. Orang bener gue cuma muni hukumnya pangeran. Gue definisi. Pangeran gue definisi. No. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu paham. Nah, gue kan gak paham. Mereka orang alim. Jadi orang alim gue serah. Rai saudara para paham ya. Maksudnya ngeten, rumah no, awas, engkau beri ini insya Allah lumayan. Ya rumah no, ya, misalnya kau duit kertas, kena Uyang Mustafa, masih Uyang Mustafa khusyuk lah, najis kan? Najis, atau mutanajis, mutanajis artinya iso disucikan. Sepakat ya? Iku hukum definisi fikih apa hukumnya pangeran? Definisi fikih ya, berarti kira rapati wali. Cara Imam Syafi'i gak, iku hukumnya pangeran. Ya muridnya semua didefinisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan anggar barang suci kena najis jenenge mutanajis mestinya itu kan jadi kaidah. Jadi apa? Imam Syafi'i gak jelas. Orang ngono, dong gue kurang tahu mikir. Orang ngono. Berarti gue ya najis. Paket muridnya. Kok sakit? Manusia Pak Mustafa ini, kau apa aja? Mani kan? Mani ngeliwati dalan ini wiyah. Ayo coba. Lewat. Berarti mani itu najis tak suci. Ya terus mulai. Lah nak pancen definisi itu masif mani yo najis. Barang mutan najis ra iso utawa mae campur. Berarti Mustafa itu wis kombinasi mani dan baul. Yo. Apa itu mak? Nah, padahal mani hukume suci. Oh nak ngono suci ben najis hukume pangeran. Cuma ana definisi umum angger kena najis yo melok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya kaya mani kaya ndok pitik. Misalnya Pak Hudi ana ndok pitik dicekel. Wajib ijek gak nabe salat ya ora wajib ijek. Padahal wis jelas mesti ndok pitik ku keluar kok dubur. Berarti ngliwati dalane telek. Kuwi ora tau ngaji fikih kok. Jadi kulo niku iso ngaji ngeten iki barokah sinau fikih. Kulo niku sinau fikih mulai kitab. Nganti sakniki kulo cek mulang salam taufik. Kulo khatam takrir wis lali jumlahe. Jadi kulo cek ujang salam taufik. Rencana kulo pasanan kulo lan mau maca salam sapina. Pokoke kulo ngaji fikih terus nganti. Mergo bahaya kan nek serana sing ngaji fikih bahaya. Kumana pengajian kok tambah bahaya mau wong teko pengajian swarga. Delok wajahe kiai. Swarga. Ya misale ora wajahe kiai, ora roh suci, ora roh halal, ora roh haram. Sampai piye? Bro, lalu tu tetap roh halal apa? Lah saya ini berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa nak definisi ini? Hukumnya pangeran. Terus kuih apa yang asal lobi dari Imam Syafi'i? Muridnya yo barang sebalik loh, jangan murid disini kuih sedang alim Imam Syafi'i misalnya ilmu ni songo, muridnya ilmu ni pitu. Orang koyo kuih aku ni orang disini kuih mau kacak sidik loh nanya. Mulanya kadang-kadang gurunya mati terus muridnya memperkenalkan diri di madhab dewi berkuah kacek sak jengkal, apa? Kalau sampai kan gak iso ngadeg di madhab dewi. Gus bak di sini mau jalan, gus bak kapudut, tak mau tafsir bedowi. Jajal lah nak wani. Narang bed guyu tikus. Terus kue ngorek tafsir apa? Bedowi. Wah marah bila tanya. Nak wani ya. Wani sing ngaji loro itu gue bayari lah, gak gue bayari lah gendeng. Ero gak naya. Imam Syafi'i saking alim, ono sing muridé sing bantah. Laukanal maniyu fi nafsihi thairun. Kula apal takbir niku karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniyu fi nafsihi thairun, lakana fi makhrajihi ma yunajjizu. Muridé yo pinter ono sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjizu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makhrajul baul. Lewat dalane apa? Ya suwi lho bos. Misalnya zakar pirang senti. Umumnya pirang senti bos. Oke biasa ngukuri bro. Lho gak iki wis inna wa la istasi minal hak. Barang hak ora usah. Pira-pira umumnya. Kuwi kan berarti liwate ya suwi to. Wis barang cair liwat. Lho lah ya misalnya ana apem kena Uya Mustafa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanat. Iku liwate suwi lho. Mani liwat makhrajul baul kurang gede. Iku kurang setik lho, kok gak ngono ukur lho. Dene gayane sok khusuk.
Piro sih, pian akeh mentolo. Piro? Piro sih, pian centi. Lha iku kan uyah ku cair lewat dalane uyah apa mani iku kan cair. Lewat dalan kira-kira. Dalane uyah ono sisa-sisa uyah. Sebab suci ini kan kudu edok. Kira-kira najis to, najis. Tapi ulama ijma nak mani iku suci. Lah ya terus dibantah murid e laukan al maniyu tahiran lakana fi makhrajihi atau fi majrahu mayu najis itu. Kalau betul mani itu suci tapi proses keluarnya apa ngewak barang najis. Wah Imam Syafi'i ngamuk. Bantah murid e ngamuk. Ya tapi ya seneng roh murid e alim ya seneng tapi ya ngamuk. Ulama modeli dhisik ngamuk terus seneng ya terus. Tapi ngamuk sik menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh murid e pinter timbang ra iso bantah ngene iki. Perkorodok, mau samina watok, na perkara paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku nunjuk aku drawe pangeran. Allah iku kudro ngelola barang suci, songko barang najis. Terus Imam Syafi'i mau cahaya tu. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa jamil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Saiki onok susune sapi, onok susune unta. Iku ya dikelola pangeran kok kotoran sampai kok darah. Wong nganti dadi susu, susu ya liwat proses. Ono sing ambek didatekno pangeran susu ya liwat proses najis, ono sing tetep najis rupane uyah. Ya keben pancen pangeran kuwasa ora usah kecangkeman. Murid ndek-ndek. Artinya kan nyata coba sapi ku sapi ku ngelola apa coba? Ono sing tetep uyah, tetep tarik, tapi ono sing dadi susu. Ora susune sapi kok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kowe kok ora muni ngono? Ya kok ora kuwasa. Lah iku sing dadi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah.